Halo semuanya, selamat hari Senin ya. Jadi kita mau weekly dulu untuk memulai minggu ini ya. Nah, rencananya kalau tupai besok aja ya, sekalian gua gacha hero khususnya dulu. Nah, sekarang kita fokus ke hero arena dulu ya, yang udah gampang banget nih guys, hero arena ya. Kalau yang menang CC ya, kalau yang masih kalah CC sebaiknya sih pilih yang sesuai ya CC-nya ya, yang menang. Maka penting banget gear ya. Tapi selain gear, dulu gua gearnya juga rapi ya. Cuman belum bisa tembus challenge kalau belum ini ya. Aku udah balik ya, udah seminggu aku buat konten ya. Kemarin juga bahkan udah live juga ya ini hero arenanya. Soalnya di Cina mau pakai VPN pun nggak bisa ya. Perlu VPN khusus. Kalau VPN dari game apa Google itu nggak bisa. Google semua GPS nggak bisa. Mesti yang ada dari Cinanya ya. Nah, ini mesti tamat Pluton dulu ya kalau pengen CC-nya tembus ya. CC box nambah CC tapi nggak segede menurut gue ya. Ini gue pas tamat Pluton tuh nambah CC 10.000-an. 10.000 lah pas lah. Kalau kalian tamat slot harusnya sih bisa yang champion ya. Kalau yang PES 3 nggak ada Gelda, pakai tim Demon ya, tim Demon Raja Iblis. Masih mantep kok. Oke, udah mulai belum? Masuk ya. Heal breath. Ring. Special season. Bedanya apa yang special season? Special season 10. Special season naikin 20% ya, oh. Yang atas start meningkat, yang bawah juga start meningkat ya. Jadi 10-10 ya. Wadah. Oh. Oke. Apa ada yang diganti? Wah, ini mesti HP ya. Kalau CC juga ngeboss, tapi paling gede itu yang ngeboss tuh konstelasi ya. Tamatin konstelasi. Main tupai besok ya. Sekalian hero-nya gua kelarin dulu. Tuh ya. Kalau kalian ganti HP sama HP defense sama attack tuh beda 10.000. Ini tadi melee gua coba tes ya. Ini kan 34.000. Kalau ganti ke attack nggak 10.000 sih, beda sekitar 5.000-an lah, 5.000-an. Satu hero ini kalau HP defense ini padahal udah mentok ya. Kalau dari attack ke HP defense beda 5.000-an ya. 5.000-an. Jadi kalau ada 4 hero, kalian HP defense ini naik 5.000 kali 4 ya. Jadi 34.000. Jadi gua bisa pakai artefak ini nih. Seven Deadly Sin. Ini sebenarnya mau pakai Diana merah bisa, mau pakai Diana hijau bisa, yang penting tanker ya. Terus ini yang hijau ini kayaknya agak garing ya, gue merasa ya. Yang biru kayaknya lebih bagus ya, tapi udah pakai yang hijau aja. Belgius kok sakit ya? Gimiknya nggak boleh pakai Angel, manusia, sama apa lagi ya? Ada tiga dia nggak boleh. Angel, manusia, sama iblis. Kalau tiga kelas itu damage-nya nambah dia. Oke, habis ini kita inilah Kahabos ya. Masih pakai tiga ya. Apa yang gue bantai? Monster. Mati gak ya dancolnya? Tebel ini. Gue lupa kemarin gue gimana ya. Ya memang kalau Belgius itu klan Dewi nggak boleh ke Angel.
Angel Demon sama Angel Demon sama ini ya, sama klan apa lagi, Human, nggak boleh tiga itu. Kalau tiga itu dipakai, damage-nya gede. Kecuali gearnya dimentokin ya. Gearnya dimentokin, bunuh yang kiri dulu. Kalau pakai Angel. Ini gua kemarin gimana ya? Kayaknya mati nih, susah nih. Moga-moga bener ya. Oke, tusuk aja ya. Kalau pakai Angel mesti yang sebelah kiri dulu matiin. Cetop, wah agak mati anjrit. Kena dong gua api. Waduh, pedes banget nih. Skill gua kuat gak nanti? Itsumade taeraleru kano? Aduh, gawat kalau nggak mati susah ya itu ya. Baru aja bikin thumbnail gampang ya, langsung dibantai gua. Minggu kemarin gua gimana ya? Kayaknya gua ngebunuh Moonspeed dulu ya. Bisa langsung dungeonnya gak sih? Tebelan ya kalau dungeonnya. Tuh, 400 ribu. Komun sudah 200. All in bisa kali ya. All in dan all in. Coba all in. Kore wa dou da? Kurae! Oke, bok bisa mati. Au, mati kan. All in, mesti all in, bagiannya. Gampang, udahlah. Kalau dungeonnya mati, udah merem. Gak sesakit tadi, apalagi dibacok sama. Kan udah ori lelik tuh ya tadi AM ya. Udah. Nah gitu dong, bagi-bagi. Soalnya si, nah ini kan cicak ini kan biru ya, jadi nyerang merah dia. Diana belum live kill aja, masih penuh dah. Emang dia gak dipukul. Wih gila, langsung mati. King galak bener loh. Gila, live killnya pun kencang ya. Karena ada, oh iya gue belum cek all statnya itu berapa persen. All statnya berapa persen ya. Beda challenge sama champion tuh CC. CC itu bedanya stat ya. CC itu stat sama hero nya juga beda ya. Ngapain gua lihat dia, lihat gua dong. No ya, 20% ya. Kalau hero special season itu 10-10 all stat nya pantas OP. Kok ini lagi kah? Cari ya. All in lagi gak ya? All in lah. All innya jangan galak-galak. Ini aja gua rasa mati deh. Oke Tir, matai lo. Rot. Letak. Oke, bukan tamil ya. Oke, kira cuma sekali colok. Pedes ya, si Tir itu mesti mati dulu. Kalau kah bos beda level beda skill.
Au! Ini sih simpan areanya satu tuh buat buat lifesteal ya. Tiga ya. Kore wa dou da? Diamond Shield. Ikura demo aide ni natte yaru. Enggak ada mati. Enggak itu lah. Oke, udah nge-shield juga ya, gampang ya. Boku wa settai makenai. Sama yang ada nge-shield. Kore wa watashi ga kimeta koto desu. Ya. Oke. Okay. Kita kali ini turun juga ya. Lumayan lah ya, Gouter ini walaupun turunin ulti, biasa skill turunin ulti itu damage-nya kecil, cuman ini agak gede dikit lah. No ya. Kita udah lawan Angel. Oh ini lagi gak ya? Mile dulu gue bantai ini. Kenapa sih darah Mile? Tadi 400 aja mati ya. Tadi 400 aja mati. Satu cuma selain mahal ada Ellie ini ada Ellie Queen ya. Ellie Queen ini satu. Aduh kagak mati mampus dah gua. Kenny kan aduh Angel gua beda agak lain lo Angel. Gak boleh dianggap remeh ya. Beda guys. Aduh penuh lagi. Aduh lagi udah dia. Bisa keluar guna. Aduh perlu lagi kan. Dapat ini kok aduh dapat itu. Oke iya warga seplak mohon maaf lahir batin. Aduh misal gue ngumpul misal mahal yang penuh lagi. Diamond Shield. Udah pakai lagi cesetnya. Kondo koso keri o tsukeru. Aduh kata mati juga. Udahlah ulti lah rata lah. Dia juga gak bisa turunin ulti. Oke. Yang penting life steal aja dia nih gua ya. Aduh. Enggak. Kore wa dou? Wah turun ulti. Aduh dia gak mati. Aduh ulang dah. Kacau. Gak boleh ya kalau lawan. Kalau lawan si Mael nggak bisa langsung di all in. Ini gele. Padahal tinggal dua lagi gitu. Nggak bisa di all in guys, Mael. Kalau anggap remeh. Ulang lagi dah. Aduh ampun. Mohon maaf lahir dan batin dah. Padahal darahnya lebih gede loh ya tuh 400. Bico ya iya, soalnya elemennya jadi kan gue punya melee LP kan merah ya. Jadi ada tambahan 30%. Mahal elemennya kuning ya light. Oh, pasti si King lah itu tuh. いつまで耐えられるかな?
Susah pasti nyerangnya. Ini tadi juga langsung rata ya dosa ngetong-ngetong. Rock crit langsung rata semua. Rata sisa pusat. Wah, gampang P1 ya. Tim 1 musuh. Kalau PvP gampang ya kalau ada Arthur Chaos ya. Tipsnya supaya CC gede, cepet-cepet kalian konstelasinya ya, tamatin Bluton. Kalau slot champion aja nyaman kok. Maka kalau kalian kebanyakan SA coin, SA coin jangan itu awaken ya. Itu boros banget. Kalau kalian pakainya irit bisa dapat konstelasi lebih banyak. Wah gila itu Brumhir. Sabar. Boku wa tetai makenai. Kore wa watashi ga kimeta koto desu. Ya. Kiri. Wah, kagak matoy guys. Tomoknya bener nih. Coba ke Diana, karena ulti gua. Tenggelar tidak ada game. Ini Angel nggak boleh dianggap remeh ya. Jangan incer mile-nya dulu. Gak mati udah di all in. Kacau. Malon Pani Ekefek setia ya. Selalu hadir. Ini gua masih dulu ya. Ini Ekefek. Diamond Shield. Ini ke siapa tuh gua? Aduh salah. Revive-nya ke dia dong dia. Aduh, ngecer gokil ya. Gak apa-apa lah, udah ulti ya. Udah punya. Thank you.
Frost Diamond masih ada daily ya. Main di Master berarti CC. Ya, CC kalau CC 5,5 tapi gearnya rapi, bisa mungkin bisa di atas Master kali ya. Gear kalau ini semua gua AP defense ya. Semua gua AP defense. Attack bisa tapi nanti artifaknya gua enggak bisa pakai yang baru. Okay. Waduh sakit. Teleng lagi. Turun gak ujit. Ya anak HP dulu lah. Habis itu lagi lagi. Habis itu ujit. Udah. Iya udah balik seminggu ya gue ya. Oh iya ada revive ya. Aduh gawat. Untung revive nya ke Tangiel ya. Ya gak apa-apa lah Tangiel ngasih revive. Ya bagus juga sih masih hidup ya. Aduh ulti. Oh belum. Oke. Ayo lu gak bakal bisa ulti. Oke, Demonic Beast ya. Demonic Beast besok gua bikin konten offline-nya juga ya. Gua udah bikin sih konten offline Demonic Beast ya. Tapi kalau untuk floor 3 masih susah. Bansos aman ya Bansos. Masih ada daily kan ya. Tapi nanti minggu depan Bansosnya kebanyakan SA coin sih. SA coin berapa tuh? Hampir kocak ya. Banyak deh banyak SA coin. Oke, ini sih King wajib mati nih. Hijau. Oh, nggak bisa. Ini mesti nge-kill Dansonya dulu. Kopek di dalam waktu ini. Ini juga kayak banget. Wajib mati nih. Mendo kakedai deh yone. Double impact. Udah gue build dong. Besok bisa gue build. Mayal. Oke, besok. Belum true magic ya dia. Pasti udah organik ya. Ini udah organik ya. Dari juga tuh. Oke, ini aja berapa ya. Selesai. Aku semua ada pak. Ya udah di kacain dan pernah ya. Rata loh, gila. Sakit banget. Terima kasih. Gue punya Arthur juga 5/6 ya. Benernya Arthur nggak usah ngandalin ulti ya. Yang penting dia perlu kontrol chaos habis itu area aja sekali. Udah. Rank 1 loh, sakit loh. Udah kayak ulti loh rank 1-nya area kalau Arthur udah kontrol chaos ya. Ah, gampang lagi yang terakhir. Game-nya aja nggak jelas. Apa buat dia?
supportnya dulu ya. Halo Espados, bukannya lagi nge-live Pados. Kok bisa mampir ya? Halo adik. Pecah. Mati juga. Udah last ya, ini last battle. Tapi jangan mati juga kali ya. Kasi di tim itulah, makanya yang terakhirnya kenapa tim dia ngaco ya, biar nggak kena debuff. Mending kok Raja Iblis ya, masih lebih mantep. Biar nahan-nahan debuff ya. Gauret ini bagus ya, bisa dikombo sama tim apapun. Chestnut ya, Chestnut itu adalah skill yang paling OP menurut gue ya. Bapak support paling OP dah. Iya, di anak summer juga masuk. Bye bye. Ah, masa nggak mati di jeder gitu ya. Mau darah lumpuh semua juga 700 ya. Dan meletus balon hijau. Tim kelar. Ini 5 tim. HP udah. Udah ya, kalau nggak mungkin menang gua. Menang gua. Proxy gua attack. Ih bener. Proxy gua attack menang ya. Mati gak ya nanti proxy gua. Nah, attack dah, oke aja lah. Wih gila, CC nya agak gedean ya. Bener loh. Ici ye, melee LP udah HRLR ya. Tapi ultinya gak destroy ya. Melee LP cuman sakit di ulti ya. Sebenarnya kalau melee LP udah 1/6 tinggal nyari dupe ya. Kalau ada dupe face yang kebanyakan bisa bakar buat melee LP. Iya, gua batuk nih. Dari makanya gua dipulangin ya dari Hong Kong ya. 2 bulan di Cina, Hong Kong. Hampir 3 minggu ya Hong Kong. Habis itu gua dipulangin. Batuk 2 bulan enggak sembuh. Mah ya, ini mah sama alergi. Minggu kemarin gue nge-live juga, tapi kalau bikin konten gue, kalau batuk gue cut ya. Pusing gue nih. Kata dulu mati. Gila ya, biru-biru ini. Siapa yang dipukul? Udah kurus ya, yang kemarin gue di joki gendut tuh gue lo. Espados yang jokiin. Ada logo tengkorak satu. Wah, si tengkorak mesti gue matiin. Main. Wah, gue ngincernya sekarang. Woi, dead. Nah, kena dead tadi ya. Udah 3 ya. Tapi udah banyak.
kali pentung mau kamu. Ikimoga DKL Diana Hori Lelik Reja LLS. Bisa. Tapi kalau bisa Freja Freyernya itu Hori Lelik ya. Kalau nggak ada Mael Freya Freyer Hori Lelik mantap. Ini pakai Freyer ya daripada DKM. Soalnya Freyer itu bisa support ya satu tim. DM gua 2000 2000-an ya. Minggu kemarin baru gajian soalnya gua. Gajiannya cenggo ya. Gua ada beberapa beli kostum. Tim Anon lah paling enak kalau menurut tim Anon pakai LLR ya. Itu enggak bakal mati. Jadi keker udah pasti ke ini ya, petir ya. Aduh tinggal sekarat dibacok. Aduh nggak ke combine. Susah sih cari combine ini. Jadi Arthur gua belum bisa kontrol. Siapa ini pukul? Waduh, itu belum gue pakai skill yang buat light kill. Oke, Arthur Chaos bagus buat PvP. PvP doang ya kayaknya. PvP-nya kurang. PvP dewa dia emang. Wah ulti bajingan, dari mana dia bisa ulti? Wah jangan dong, aduh itu gak mati. Kalau dia ulti gua batok duluan ya. Oke gak mati. Besok aku bikin konten ya, lupa ya. Aku jelasin detail-detail yang floor 1 sampai 3 dah. Freya, Freyer, LLR, Megel, Damera. Ya betul itu udah benar tuh nih Hogger tuh. Itu malah lebih enak dari tim Angel ya. Tapi Ellie-nya mesti triple defense. Ini mau bantok juga siapa? Udah. Daripada hasilnya nambah attack relatif ya. Nah, ya Golter emang segala medan. Itu buat the best ya buat lawan Demon King ya. Double impact. Buat pakai tim nanti habis ini deh Demon King ya gua juga ya. Demon King habis itu gua Kahabos juga ya. Dia lagi ngincet.
belum kontrol. Biar gak ngecrot ya, bahaya banget. Ya kagak mati ya, kepedean gua. Aduh kagak mati. Eh mati juga dia. Itu mati juga. Soalnya ini gua lock ke SK. Main, oh gua ngincer main malah gak dikasih satu pun ya. Dia nafas juga gak dikasih. Dia nafas gua 3 ya. Kore wa dou. Udah kacau. Tuh ya, Arthur gua tebel nih. Kontrol 1, gua dua area dia. Keserah. Ya pada darah sedikit. Mantil. Tupai tunggu besok hero-nya ya. Besok kan gua gak ada. Habis ini kalau masih di bawah jam 9 coba dah tupai dah, nggak apa-apa dah kalian nguli banget. Kalau besok bisa keluar 3 langsung lah mail gua hori relikin gua gacha style lagi ya. Oke ya, sayang nggak ya ini pun banner berikut ya, ini bau-bau ini ya collab ini udah terakhir ya. Wajib mati sih darahnya gokil. Udah dancunya mati kelar. Baru battle keempat ya? Oh masih ada satu lagi, lupa gue udah keburu. Tenang aja. Gue inget ya tuh. Gua gak ada dancunya mah garing dia. Itu kalau tadi dancunya hidup gua ada ban ya. Udah langsung true magic dia. Kalau saya tengkar takut gampang ini kagak sakit itu kalau misalnya si Arthur gua belum ih kok satu sih item-itemnya. Arthur gua kenapa nggak kontrol. Waduh ada apa dengan Arthur ngebug ya kok satu ya item-itemnya. Oh iya commandment moon speed ya. Gak bisa naik ulti gue lupa. Ya si moon speed. Pantes. Berarti counternya si Artu tuh si moon speed guys. Lu bikin tim demon ya buat counter Artu guys. Halo Davi, itu tadi kalau Artu nggak chaos control ya, nggak ada damage loh. Gak ada elemen merah ya gue, jadi gak usah takut sama Eren. Si Roxy dong. Nah,
kiatnya gila. Ya, nggak ada kombonya. Oh, DKM, bener. DKM asal one sweet bisa. DKM asal one sweet ya. Nggak mesti pakai one sweet. Pinter ya. Halo, sehat. Akhir, udah 2 bulan gue batuk ya, makanya gue pulang dari Hong Kong. Enggak, gue mesti di Hong Kong. Gue udah ke THT tuh ya, dia bilang sih gue infeksi, alergi, mah kacau deh semua. Makanan Cina gak cocok gue. Tiga tahun yang lalu kayaknya gue batuk juga ya, itu lama juga ya, 5 atau 6 bulan ya gue baru sembuh. Gue kalau batuk lama sembuhnya, nggak tahu kenapa, alergi ya. Ini bukan batuk. Batuk gue itu nggak ada radang ya, nggak ada radang, nggak ganjel, nelen gampang. Nggak ada amandel ya gitu ya, nggak ada radang dah, pokoknya nelen gampang dah. Udah ada menang. Di situ Indomie pun asem loh. McD-nya buburnya pun ada sayur asemnya. Ada udah di Cina itu ya. Sayur asem semua. Ya sampai jebol mah gua. Dan kebudayaan Cina ya, di situ habis makan enggak ada kasih minum. Dia cari tempat teh. Dia soalnya minumnya itu dari kuah. Oh, ini ya Gelda ya. Ini kok enggak ada Gelda, pakai Demon King. Ya, nah ini tim paling enak nih. Ini tim paling enak. Lu kalau ada Gelda merem. Batuk alergi susah, lama sembuhnya. Gua sampai terakhir itu ya, yang lama sembuhnya itu ya 3 tahun lalu, sampai ronsen THT semua dah. Dokternya nggak ketemu TBC, nggak ada apa-apa. Disuruh beli sepatu lari pagi loh. Karena rata udah, bubar langsung ya. Sama bokap gua kan dihormati ya, karena kan yang bawa proyek. Jadi kalau makan itu rame-rame tuh, diambilin gua. Gua nggak suka juga diambilin ya. Di situ Mandarin semua nggak ada. Tulisan toko logo Apple pun tulisannya Mandarin. Toko Apple ya. Kalau di mobil kan ada Toyota, itu juga ditulis Mandarin. Hampir nggak ada huruf. Sama kalau beda daerah walaupun sama-sama Cina, itu makanannya beda semua. Di situ orangnya sopan ya, karena emang dingin banget. Jadi lu keluar pun full badan lu itu pakai tebel deh, nggak ada yang pakai jilbab, satu ras semua sih tuh, Cina semua. Orang bule juga males ke Cina, jadi bego. VPN nggak bisa pakai ya, tapi ada VPN khusus. Itu pun lu masih ngerti Cina ya, kalau mau downloadnya dari web Cina. Kalau VPN dari Google itu nggak bisa, Google, Instagram, TikTok nggak bisa. Kalau udah sembuh disuruh balik gua, bener. Tapi lama ini sembuhnya. Udahlah gak bakal balik. Biarin aja ya, batuk aja ya. Ada bagusnya juga. Di Cina itu budayanya bagus. Bersih semua ya. Di situ gak ada sampah. Hampir gak ada sampah. Jalan itu dia semprot pakai air pressure, habis itu ada mobil sama ada yang bersihin salju ya. Siang-siang ada matahari, orang pun beku ya. Lu bisa bayangin ya kenapa orang Cina putih-putih ya. Siang-siang jam 12 lu mesti pakai baju tebel.
di situ baju tebal gue nggak tembus semua, mesti pakai baju yang ada angin-anginnya gitu ya. Jadi ada jaket tengahnya itu kayak ada angin gitu, jadi menggembung. Dan sih ada batuk, ada bagusnya juga ya gue batuk ya. Walaupun gue nggak berharap batuk, lah. Mau seven star plastok, mau tier, ada damage cap, rata tetep ya. Rata semua. Ini tim paling enak begini nih buat champion. Makanya terakhir. Ini sebenernya gak usah Jandris ini ya, Jandris Nebula lebih support ya. Jandris Nebula itu bisa support attack ya. Daripada Jandris ini ada nambah attack gak sih? Jandris ini gak ada support kecuali dia pakai skill turunin ulti ya. Cuman tampang keren doang ya LR. Oh, dia buat diri sendiri doang. Ini yang support ya. Tapi mesti ultinya turun. Kalau nggak pakai skill turunin ulti. Udah males, udah begini aja. Kemana aja Cina 2 bulan ya. Habis itu Hong Kong. Kenapa ke Hong Kong? Bisa gua habis. Bisnis ya. Bisnis apa? Nindain uang, investasi. Tutorial final boss. Final boss pakai, kalau PS1 pakai area ya. Kalau PS2 pakai single target. Pakai tim Ragnarok. Tier Unggil Merah 2 tentu kelar. Tapi kalau mau high score kalian nanti perlu ke buff-nya ya. Ada blessing-nya. Ah, merem gua. Dari tadi skillnya begini doang nih. Strat, halo Lucius. Ini tim paling OP sih. Udah gak ada harga dirinya ya. Ini challenger loh, gak ada harga dirinya challenger. Gilda sama, Gilda aja sih yang sakit ya. Gilda sama DKM sakit mana sih? Nah, itu gak ada harga dirinya. Aduh, satu-satu kenapa nggak langsung semua coy. Iya gila karena ada buff season. Tapi ya si Gouter buff seasonnya 2 kali. No pego ya dapatnya. Iya ya, sama yang tadi. Jadi ini ada sebuah nanti kalian dapat dari 7 Katra Stock 21 ya. Jadi kalian sebenarnya gak usah beli ini. Udah diobral ya. Boss battle nggak deathmatch, pasti hadiahnya legendary seal ya. Kalau Merlin kalau ada pakai Merlin Fest Afrika biru sama ban light bisa 7k-an. Ya, mesti ambil buff yang naikin 1000 poin sejam. Ya elah, gua cuma sejam cuma dapat 25 hammer doang. Ini udah wah, depo orang. Oke. Selanjutnya kita Demon King dulu ya. Masih jam 8 nih, nanti gua habis ini upai deh. Kenapa gua lebih mirip Diana Merah ya? Karena Diana Merah bisa turunin ulti. Kalau lu pakai Diana hijau itu nggak bisa turunin ulti ya, karena ulti mampus gua. Bansos masih ada ya daily. Tapi kalau minggu depan bansosnya kebanyakan Esa Coin.
Oke, ini gampang nih. Pes satunya doang yang susah ya. Oh, partnership ya? Masih. Minggu kemarin baru dapat. Bansos partnership masih dapat. Itu malah si Speedy dia udah 2 bulan, 3 bulan nggak bikin konten ya. Masih diterima aja loh. Speedy ya, Speedy Genkos. Jadi sebenarnya nggak dicek sih. Gue malah takutnya si Espadok daftarin gue lagi ke Maruk kali ya. Kalau diterima mungkin satu YouTube bisa dua akun dapat bansos. Iya, nanti ada collab sama Chill Hero. Habis itu nanti kalau fest lagi kemungkinan 7 Katra Stop ya. Kemungkinan. Attack, depan. Wah, nggak ada gue. Nggak apa-apa, begini aja lah. Udah tampol aja lah, pusing. Mendo kake nai de yo ne. Shinpai sunna. Edo no miyage ni na. Nah, kalau kalian pengen TA Diana dulu kali ya. Kalau enggak tim yang kalian buat modal farming lah ya. Kalau enggak tim Upai. Tim Upai enak tuh buat dia. Di awakening ya, tuh awakening. Oke. Tek. Tek. Coba. Heal. Sudah ada. Ini wa fusegemai. Itu siapa karena stop buat Upai worth it ya. Ada yang bilang bukan hero khusus. Itu udah super OP ya. Kalian boleh cari deh. Ada hero apa yang support 40% attack relatif, 20% HP relatif. Kalau bukan hero khusus ya. Hero khusus pun supportnya gak segitu banyak ya. Itu nanti si besok itu si Valenti itu ya, supportnya ya, gokil banget. 40% attack relatif. Sebenarnya sih DKM gak perlu attack lagi ya. Habis ini kita main chaos. Bisa bal efek bisa ngeheal gak sih? Enggak, heal enggak diblokir ya. Ini masih ulti gua, anjir, lupa gua. Buff, gue ada gak gua? Buff ada. Debuff ada. Attack ada, udah aman. Itu aja, kalau gitu tinggal pakai Diana turun dulu. Tidak menang. Bisa gue efek, mampus gua. Gak turun ya, ampun dah, gak turun ulti. Mampus aneh. Enggak, mampus banget sih. Udah lah, ini tim lu siksa aja lah. Udah lu siksa lah, puas-puasin lu siksa. Gua pengen turun. Mending ini ya. これはどうだ。グレレロータ。 動かないでくださいね。 S2 enggak kok kayak kasih ulti ya. Oke, thank you ya Petra ya. Enggak main chaos ini, habis ini gua chaos deh. Chaos dulu, habis itu kahabos bentar ya. Jangan nang. Ada cap damage enggak sih ini guys? Enggak ada ya, enggak ada cap damage.
Gak ada cap damage ya udah lah, tonjok rank 3. Kemana? Dua bulan Cina, 2 mingguan ya ke Hongkong gitu. Wih 2 juta, gak mati guys. Ampun dah, ampun. Gak boleh angkat ranknya. Aduh, dunia apa tuh tadi gua kagak baca lagi. Mampus ya, orang sini pedas. Aku hilang lagi. Wah mati gua nggak ada buff ya. Ya mampus dan nggak ada buff. Bercanda, nah, gara-gara bercanda sih yang tadi kalau counter udah menang gua. Canda sih nggak dapet buff gua. Kepake juga kan counternya kan. Ini hell ini. Aduh rugi dah gua. Apa nih sekarang dulu? Masih ada satu, siapin kartu. 2, 3, 3. 2, 1, 3. Nah bisa nih. Wah king, mati gue punya king dong. Ada counter gak sih? Ih kagak ada counter. Mampus dah gue gak ada counter. Yang pasin kan gue ya, bingung juga. Aduh, gue perlu counter nih. Udah lah. Pusing. Udah lah, pusing ya. Counter. Belum ya, besok floor 2 aja. Floor 2 seminggu kalian bisa dapat 5 ya. 5 bahan. Floor 1-1, floor 2-2, garansi 1, sama dari shock 1-5. Jadi 3 minggu kalian bisa beli 1 ori relic. Ini masih mending loh ya, gue bisa tembus floor 2 ya. Kalau dulu di naga cuma floor 1 gue. Waduh, 2, wah pakai rank 2, mampus gue. Aduh, gak ada 2 guys. Dia kalau, aduh gila ada banyak banget. Aduh mampus ya wah. Gak ada rank 2. Aduh, masih gak menang lagi. Corrosionnya gak kira-kira lagi. Ya Suna gua yang bisa. Suna gua yang bisa cancel stun ya.
Ini nggak bisa sih. Kondo wa ore no ban da. Dah mati dah gua. Karena dia busuk. Udah ampun bang, ampun bang, ampun bang. Ampun bang, ampun. 1, 2, 3. Ya ampun. 1, 2, 3 biji, biji. Eh bisa nih. 1, 2, 3. Woi bisa, woi. Bisa. Oke, oke. Todomeda. Kurae. Dia tinggal di counter nih. Ya, counter yang satu. Satu mati kagak gua ini. Tetap mesti turunin ulti sih. Oh, bisa nih, Kak. Oke, gini aja berarti yang benar ya. Kini shinai de. Aduh gila, mati dah gua. Corrosionnya parah banget. Aduh. Waduh, rata gua. Ampun bang, ampun. Aduh, ini gimana? 2, 2, 1. Ya ulti, ya udahlah. Ulti sih udah nggak ada obeng ya. Ulti nggak boleh. PS2 nggak boleh kasih ulti rata. PS apa sih RNG-nya, Pak? Emang mesti di mesti pinter main dua tim ya. Mesti main pinter dua tim. Tim yang satu mesti ready. Apa itu? Ini awal-awal gampang. Awal-awal pasti tembus deh tuh apapun. Apapun tembus. DKM Banlay Golden Pass merah Madiana. Ini yang penting ya kuncinya di sini ya. Kalian ada ikutin roll sama turunin ulti. Udah gampang nih sebenarnya. Ini kan semua ada nih, gua ada kartu ngebuff. Ada kartu buff, ada kartu attack, ada kartu debuff. Ini yang paling gampang ya tim ini ya. Cuman tadi aja gua enggak dapet. Ini wa
Gak dapet kartunya ya, apes ya. Gotter, iya Gotter baru ini makanya ini gak bagus banget nih turun multi. Pop. Nah habis ini yang mampus gua. Woi, bakoy satu, woi, bakoy satu. Pakai tim satu tim doang. Iya, kalau RNG-nya bagus. Pakai tim ini doang juga bisa kalau RNG-nya bagus ya. Aduh, enggak ada buff, mampus gua. Kayak gini nih, tadi kasih buff. Ada guys sebenarnya. Hilang. Ya hilang juga gak dikasih buff. Sama aja lah. Oh ada ini. Ini cuman gak ada debuffnya. Ya parah juga sama. Ini mesti king mesti gabung ya. Ini ada buff cuman gak ada debuffnya. Kartu bisa ya lu apa kayak gini attack gak ada debuff udah pusing lu gak ada debuff kayak gini aja todome da kurae shinpai sunna. Ini game gacha ya, tapi ini udah yang rank apa RNG-nya paling bagus lah ini. Buat menang ya, RNG-nya ini udah yang paling gampang buat menang. Oke, apa ini? Buff, attack, stamina. Tetap deh, ada semua. Kunci kartu dulu ini. Yang penting jangan lupa turunin ulti ya. Kalau enak ya enak, kalau RNG busuk ya busuk. Aduh. Gak turun ulti ya tadi. Kan ngatur. Oh, disable efek. Wah, mampus gua. Disable efek gua lupa. Aduh. Ya gelo bisa berapa kali gua. Aduh. Untung stun ini. Simpai sunna. Crazy Rapture. Tetap butuh counter ya. Buff 2, mampus buff 2. Aduh udahlah. Berdoa aja ya ini. Korosiannya ya bang masih ya buffnya 2 hilang dong. Iya ya bener nih buff 2 nih hilang dong. Aduh masih gak bisa make. Gila berapa ton. Ram. Dah, tak tahu lah ya. Todome da. Oh,
Letak, aduh. Maksudnya banyak. Hukuman pertama. Oh jadi susah ya, gue biasa gak pernah ngulang sebanyak ini loh. Paling sekali aja ngulang. Wow. Dan menang. Aduh kagak mati, mampus lagi. Nanasi, nanasi. Ini lama banget. Gua nggak pernah kalah ya pakai tim ini, cuma sekali ini aja kalah guys. Gua nggak pernah kalah pakai tim ini. Kayaknya kartunya begini. Cesat. Dua. Oke, mantep. Ada counter bedok dah. Yang mati Suna ya tadi. Ntar lama-lama Suna gua blue awakening juga. Biasa kapan mati. Dua. Oke. Ini wa fusege mai. Mendou da na. Hun. Sesat lagi dapat sesat. Ini wa fusege mai. Wairdo, retiro toru. Magi. Mungkin menahan damage satu. Apa? Dua, tiga, satu, dua, tiga, satu. Oke, menang. Menang ya. Oke. Aja lah. Simpai sunna. 2 3 1. Medo no miyage ni da. Kurae. Bedanya kalau merah mesti ikutin rule ya. Kalau yang biasa nggak perlu. Jadi dua turn mesti satu turn ikutin rule. Eh udah lu bantai rata. Dua, tiga, satu. Salah. Level 2 ya tadi ya. Salah guys. Aduh. Menang juga sih ya tapi ya. Aduh salah. Mampus gua. Ya.
Rank, oh iya tadi keceset ya jadi rank 3. Aduh, salah gua tadi ya. Keceset, gua lupa lagi. Kenapa goblok begini gua? Ini gimana ya, Pak? Udahlah. Rank 2. Aduh, malah keceset rank 2. Oh, ntar bisa tembus di ini gak ya shield-nya ya? Aduh, satu. Udahlah, parah. Guys, kena ceset. Jadi ngaco gua. Yatte kure. Apa equip gua ada yang ngaco ya? Biasanya enggak pernah ngulang sampai 2 kali, mentok pun 1 kali ya. Gampang ini awal-awal. Temu juga ada. Keceset gua, aduh Gouter, kenapa kau ceset semua rank 3 jadi 2? Butuhnya rank 1. Habis yang rank 3 cuma 1 doang sih tadi ya, kartu Gouter. Gak bisa juga. Tadi ada ya? 2 ya? Rank 3 ya? Agak lihat gua. Pak. Attack. Terpa. Kore wa dou da? Kore wa fusegemai. Gue ya, berarti gue ngantuk. Oke, debuff, oke aman. Debuff. Aman penting. Yuk, itu gue apa-apa. Jangan. Bisa balik efek. Sama. Buang gak nih kartu counter rank 3? Buang. Ngerol. Moga-moga RNG bagus ya. Oke, udah pasti menang nih kan satu.
Ini stunnya Suna bisa cancel stun ya. Kalau enggak cancel stunnya pakai DKM. Sabok dua kali juga mati. Nah. Korosin banyak banget. 2, 2, 1. Wah, gampang. Halo Akuro. Mendo. Korosian aja banyakin. 2, 2, 1 ya. 1, 2, 3. 2. Rekon. Dua, satu, dua. Dua, satu, dua. Hero sableng dong. Todome da. Moshiraisation. Todome da. Kurae. Wild Ultra Rattle. Mugi. Jangan kleset lagi ya. Kedua lagi. Dua, satu, dua. Dua, satu, dua, gampang. Bersih-bersih dulu lah gua. Nenas gua mati dong begini. Gak ada counter guys. Gila lo ya. Pusing juga nih gua. Kesek kesehatan. Masa kok ngandalin tim ini? Gak ada kartu heal lagi. Dua, satu, dua. Gak ada counter lo guys. Gimana gue turun. Wah, korosinya pedas. Nah, baru keluar. Entah itu ya. Ah, gimana gua mau counter? Tentu di pantai. Dua, satu. Dua, satu, dua. Todome da. Halo Rio. Kurai. Udah lah, ngandalin DKM aja. Satu, dua, dua. Wah, kacau. Ya, jelas mesti turunin ulti. Dua-dua. Oke, dua. Masih besar dong, guys.
Aduh, random kan. Eh, masih bisa, masih bisa. Oke, masih bisa. Oke, oke. Invasion dulu lah. Satu, dua. Itu corrosion bisa ngekill gak sih? はい。こちら伊勢将。コロセンさん、今日だけ。メイドの土産にな。ワイルド、ウルチロットル。ブギー。今日は3、2、1。1、2、1。オッケー。ビサニ、ビサニ、勝んね。 1-1-2 lah Haji. Guiana ya HP depend ya, jangan attack ya, tanker ya. Mendo kake dai. Justifor. Dai 8 keitai. Paren Garden. Kondo wa ore no ban da. Plan B, enggak ada counter pun enggak apa-apa. Enggak ada counter Albedo nih guys, enggak ada counter Bedo. Ah, lupa gua ulti, mampus. Mesti turunin, aduh buruk. Waduh, 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 waduh. Masih bisa sih ini. Dua, satu, dua, satu. Dan kepleset nih, dua, satu, dua kan ini. Esos Shastivor. Halo Caka, mohon maaf lahir batin ya. Gimana kabarnya? Udah lama gak jumpa nih ya Caka ya. Jangan pinggir jurang lagi nih. Tiga, dua. Satu. Tiga, dua, satu. Bisa yuk, bisa. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Diana masih muter. Medo no miyake ni na. Anis kalah jadi stres. Oh, lu pendukung Anis ya? Lu pendukung Anis jadi ceritanya. Udah dibilangin 0-2. Oh iya, Diana kena turun. Ya, Diana kena turun random. Aduh, mampus, gue lupa. Ya, tiganya apa lagi? Ya udahlah, mampus ini ya. Dua, satu. Masih bertahan. Todomeda. Kurai. Mendo kake dai de yo ne. Wildo Ulti Rattle. Ya enak karena random ya. Corrosionnya pedas simpelnya kalau nggak ini. Ini kagak ada ini, udahlah berakhir sudah perjuangan. Nggak ada skillnya Meliodas. Kalau nggak ada counter bedoh susah ya, nge-endnya gimana nih? Ya, DK-nya emang Raiden-nya kenceng. Enggak dapat kartu DKM gua. Rasanya kenceng lagi. Udah lah, mati. Tiga kali ngulang. Tiga kali, bro. Ada apa dengan cinta nih ya? Lagi. Apes.
Ya dapat kartu counter. Pakai ini gua nggak pernah kalah, seriusan. Baru kali ini 3 kali gua, makanya gua penasaran. Pakai tim ini gua nggak pernah kalah sebanyak ini apalagi. Iya lah terarangnya dong ya. Gue soalnya malas ganti-ganti tim ya, set equipmentnya lagi soalnya. Ada dua lagi betul. Segemai. Debuff. Satu lagi debuff dong, woi. Gila, enggak enak banget RNG-nya. Ini wa fusegemai. Mendou da na. Debuff lo. Wih, mampus lah. Gak dikasih lah emang. Segemai. Kasih debuff minta 3 kartu loh. Udah gua shatter tadi kok. Ini corrosion yang pedes-pedes. Kompaten ini ya. Gedo tahan sih. Hehehe. Untung ada si Bedo. Horrible. Yuk, kontak sekali lagi lah dok. Coba ini kok antri ya, habis ini kayaknya gue pengen ini nih kakak bos dulu ya. 3, 2, 1. Gila, susah banget. Ya, Nanashi kayaknya yang dipukul. Yang di rank down siapa nih ya? Ada gak 3? 3, 2, 1. 3. Susah ini, gak 3.
Ini pasti rank up jadinya. Harapan cuma ini doang. Siapa yang rank kartunya banyak? 3, 2, 1. Bisa nih. Bisa. Kore wa dou da? Kini shinai de. Ugokanai de kudasai ne. Biar enggak di rank down ya, biar enggak di rank down. Terpaksa deh gue pakai. Ah, dapat lagi. Dan menang. Ah. Ah, ini busuk terus dari tadi. Niko kok pakai Gelda ya? Bukannya Niko udah bagus pakai tim Anon ya? Soalnya Gelda masih tim Demon ya? Tim Angel kalau nggak tim Anon udah paling enak itu kalau mau Niko. 3, 2, 1. Oke. Nendo. Stop, satu lagi. Menang gua. Kore wa fusegemai. Horibel. Wild Ultra Rattle. Mugi. Tersat satu lagi, tersat. Gila men. Tersat. Udah menang. Kore wa dou da? Dragonnya kencang ya, kalau nggak di one shot susah tuh ya. Akhirnya kelar juga. Nah, 7 juta. Kok nggak mati? 8 juta. Kok nggak mati? Immortal! Lupa ada satu lagi. Ada satu lagi. Ya, geblek gua. Dua. Mampus gua. Dua. Masih menang ya. Ada. Habis ini tetap mesti counter. Aduh, gak ada. Udahlah, pasrah. Menang juga kok. Ada counter. Masih kurang satu ya, baru disuruh sekali. Udah loh, suruh counter lah. Masih 8 juta lagi. Letak 5 juta, 7 juta, 8 juta. Aing-sama no kotoba wa watashi no sumete. Oh, gampang ya. Apa sunah gua TA ya, sayang dah. Langsung buka. PPP dulu ya. Nih, tiap hari kalian usahain ya dapat ini nih, Chaos PPP nih. Berapa diamond guys? 15. Chaos dulu, chaos. Habis itu kabos ya. Habis itu kalau masih sempet upaya. Chaos ada 4.
please dah, please buat gua kalah. Ini gua pakai food ini enggak nambah 3 kali loh tadi. Ini kan 3 kali ya. Enggak nambah, guys. Padahal gua pengen banget food. Food CC aja. CC 240. Kira-kira bakal kalah CC gak gua? Biasa Sultan nge-pushnya hari pertama ya. Oke, nah CC gua. Udahlah, tidur dia. Tidur gak nih? Tarminya, wah nggak bisa nih, ada tarminya. Tarmiel bro, mesti di infect. Ah infect, mampus gua. Aduh mampus gua infect. Akhirnya kalah juga gua, nggak tahu lah kalah apa kagak ya. Dapat tuh chaos. Sekarang baru. Enggak, tadi gua bekuin udah menang ya. Ulti dia guys. Ulti. Habis itu. Gua koin ya. Koin lah. Sabar lo ya. Gila ada rank 3. Wih, satu rank 3. Aduh, kartunya si itu ya. Ini kartu gua ampas banget ini. Ini dia kagak. Ini single target ke area. Semua lagi. Masih mampus, sudah mampus loh. Aman lah itu si Ellen tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ih mati. Arthur. Yo, ida udah menang dah. Cukup. Gila kartu gua habis banget. Berapa sih dia? 1.6. Chaos ini coy. Bercanda lu main-main sama chaos. Chaos ini bukan bot ya. Bukan bot. Effect tadi soalnya. Dapat poin 20 ya. Tadi gua pakai food yang triple poin juga dapatnya 20. Please dong buat gua kalah please. Tadi nyaris kalah juga sih. Nyaris kalah. Gila rank 3 loh, gila dia tadi, untung beku ya. Yang rank 3 si Glock sih. Bleed-nya bikin gua. Nah. Gua harus kalah sih si gua, mampus dah. Ngapain lo? Komagire ni shite kureru. Oke. Pintar dia ngekill yang itu.
yang bahaya ini ya. Dapat kartu artuk lagi dong. Di Geldanya mesti mati dulu ini. Gelda mati dulu ya. Wei Gelda. Aduh, nggak dapat kartu Arthur lagi, udah kalah ya gue. Bekuin siapa nih gue ya? Apa sih intinya? Wih, nomor 6 loh. Ada efek ambisnya ya. Udah, ngeri dah gue. Nomor 6. Geldanya live till dah. Daripada gue di ulti ya. Eh, Arthur, nggak jalan aja kan? Oke lah, dapat satu Arthur. Oh, Gilda bisa jalan ya? Bukannya disable ya? Halo, Bang Nendi udah kelar ya? Siapa nih? Ah, tetap Gilda, kita kawal ya. Push lo, cak udah mati. Udahlah, lepas tuh ya, finishing. Oi, jangan blunder dong, cok. Aduh, blunder lu, chaos, chaos, tai, tai. Aduh, mending gua grepek sih itu ya. Aduh, chaos tuh jadi blunder. Penuh lagi dadarannya. Tai. Penuh lagi ya. Aduh, matoy. Aduh. Arthur gua matoy juga. Susah ini Gelda dimatiin kalau nggak ada Arthur. RNG. Ini Gelda gua matiin. Ya ampun, disable efek lagi. Juga sih, lah nggak apa-apa. Gak mati nih kayaknya ya. Gak bakal mati ya Gelda, tebel dah. Udahlah, nggak ada hantu susah comeback. Gelda bukan tandingan ya. Akhirnya tim ini bisa kalah. Ternyata Gelda, cuman dia oke aja sih. Minusnya 5 ya kalau kalah. Oke, dia oke. Arthur gua kagak nge-kill ya. Tadi akhirnya minta kalah, yang dikasih kalah juga ya. 8 kali kalah sekali. Oke lah, enggak apa-apa. Minus 5 ya gua kalah ya. Kalau menang dapat 20. Oke, minta kalah lagi lo coba kalau bisa. Kalah lagi. Itu kalah CC soalnya tadi. Tadi kalah CC ya, wajar kalah. Eh.
ketemu sultan ya, padahal gua udah sultan ya, ketemu lagi sultan lagi. Tapi hampir mati. Saya dapat chaos juga. これは私が決めたことです。やっ。ya lah nggak apa-apa ya, dia juga sekarang nggak ada yang bisa dia ini. Bakulin satu. Oke, makasih ya ya Nadia. Tadi siang kebanyakan bot ya, pas gue bikin konten ya. Sekarang pas live real player tuh tadi. Yalah, dapat Arthur selebar, menang. Gak perlu neko-neko deh. Oh my, makan tuh oh my itu dah. Kalau menang CC gua nggak pernah kalah. Kalau kalah CC masih bisa kalah ya. Susah comebacknya. Lawannya Gelda. Itu pun nyaris menang. Dislepet kagak mati Geldanya. Gak bisa diinfeksi Gelda sih. Nah ini lagi CC-nya udah beda ini beda. Tadi gua kalah CC. Ganda jangan lagi pulang. Arthur satu we. Arthur satu. Disable efek lagi. Kalau bisa floor 3 gak usah di-keep. Floor 2 atau floor 3 gak usah di-keep. Kalau cuma bisa kelar floor 1 keep ya. Tata toaster ya. Karena Hori Lelik itu keluar itu 2 bulan sekali ya. Tiap fest deh. Tiap fest ya keluar. Idi. Mana mampus gua kagak dikasih lagi, cok. Kartu si Chaos. Mati kagak tuh. Alah pusing gua, pusing pala baby gua gak dikasih. Hei, kayak udah tusuk 2 kali mati dah. Yang gak ada lalu jangan kenceng-kenceng dulu. Aduh, bisa pakai efek. Aduh, oke mati. Itu mati ya. Oke sih. Gak dikasih Arthur. Udah selembar oke lah. Udah cukup ya, cukup dikasih selembar Arthur cukup. Bot ini sih, Kogelda udah kalah ya udah. Kogelda udah kalah udah bubar loh. Ratu. Ini mau ulti ini per 6 juga kok kakak takut. Kok burun heal gue jadi cupu ya. Udah dapet buff ya itu ya. Buff dari Meliodas Captain ya. Masih lebih sakit skill 1 Arthur. Oke, kita bakar ini ya. Koin dah. Pasifnya khusus Ragnarok. Khusus Ragnarok ya. Tapi nurunin debuffnya itu gak usah khusus bisa. Mana
Oke. Atulah bre. Kita gaskan. Untung lagi ada si Chaos. Oke. Menang CC, nggak pernah kalah. Eh, gue beli 4, kenapa dapet 5 ya? Kalau sekarang nguli cuman floor 1 ya di keep aja ya. Rata Tosen masih susah. Kalau udah bisa floor 3 2 minggu sekali bisa bikin 1. Gede ini lagi. Sakit gak tuh? Oke lah, nyawa dia cuma sekali ya. Habis itu next turn dia nggak nge-kill Arthur, gua rata dia. Dia nggak nge-kill Arthur, gua rata dia ya. Sip! Arthur nyari wajib mati sih. Yede, ada Tarmiel. Udah lah. Sayonara ya, sayonara, sayonara. Gak ada ampun ya, gak ada ampun. Gak ada ampun. Omae 3 porsi. Trot, 1. Ih, di, kakak mati deh. Ada si, aduh ada si Gloxy. Ampun, ada Gloxy jadi tebal loh. Oke. Udah tetep mati juga sih ya. Masa lu di... Oke ulti, aduh. Disable effect. Kill lah lu kill, gua punya Arthur. Mending lu ngeblit. Oke, sayonara aja di sayo. Disable effect tuh ya. Disable effect. Blok sini nih sih yang parah sih. Bikin defender lapis bikin tebal ya. Kita lihat bisa berefek. Ber. Tata juga ya darah lo full. 170-an. 170-an tetap rata lo. Mau disable nggak disable ya. Kalah sekali ya, kalah sekali. Kalah CC juga sih. Kalah CC lawan Gelda. Oke, di ini lagi. Oke, oke ya, sama kayak tadi RNG-nya. Keras ini ya. 49.000 ya, kalau udah kontrol Chaos, pek go dia nanti. Dia kalau nggak ngekir Arthur gua kayak tadi nasibnya. Cuma yang ini lebih rapuh ya. Oke, Arthur Chaos 3 lembar. Udah kontrol lah. Ngebak dulu, ngeblit ya, tegak mati. Jebret. Gak usah dibekuin kalau bisa di kill ya, ngapain itu yang OP cuman ininya doang sih, kingnya doang. Omae wa koko made da. Omae lagi. Apa lu? Wah, yang tadi keras tuh ya, yang ini agak lembek. Beda ya, yang tadi CC-nya agak gede sih. Yah, Hendrickson. Nih ya, kalau tadi kan disable effect 170. Kalau nggak disable effect 600 ya. Gue lipat-lipat. Gue sama gue di ulti juga mati deh. Bam!
Ya gope ya, 3 kali ya. Hari pertama kita bantain Jumi dulu. Ya gak ada yang berani masuk Chaos. Udah top berapa ya? Ya top 1% bisa lah ya, 5% udah pasti. Ya udah oke, ini kalah CC ya. Oke, oke. Ini udah gini aja. Nah, dia kalau nggak nge-kill gue punya Arthur udah next turn rata ya dia. Ih kagak mati. Ya gue lupa ada mount speed ya. Mount speed tuh counternya Arthur. Mount speed counter alami Arthur guys. Makanya mesti mati dulu. Mohon. Ya udahnya baku dulu lah. Lu pulang dulu. One speed. Counternya Arthur ini guys. Tadi berarti gue kalah CC lawan ini juga gara-gara itu kali ya. Gara-gara mount speed ya. Udah telat. Lu kalau nggak bunuh ini udah telat. Udah nge-freeze. Ih kagak mati juga. Udah telat bre. Telat lu ya kalau mau. Omae wa kokomade da. Omae wo utsu. Kagak mati guys. Mati dong. Aduh kagak mati lo Gelda bangke. Gelda lu makan apa? Gelda. Aduh mati gue yang mati lagi. Lampilah. Gelda. Gila ya Gelda kuat banget. Aduh mati gua lawan si Gelda, goblok. Goblok. Arthur kalah lawan Gelda lo ya. Berarti gua mesti pakai tim ini nih. Berarti gua mesti pakai tim ini. Bagus ya tim itu ya. Arthur kalah mah. Gua bekuin lo. Awas tuh sekali lagi ya. Lagi. Sekali lagi. Gue udah tau tiknya, jangan pukul Gelda. Kalau si tadi si cicak gue matiin, dia cuma bisa mukul 2 kali guys. Kalau tim ini sih udah pasti gue bantai. Bisa baru. Dan kalah. Gila over kepedean ya Gelda, darahnya berapa sih? Gelda tuh ya benar-benar di counter sama Moon Speed gue nggak bisa Chaos tuh tadi kan telat ya Chaos gue ya. Tapi gue ada ini si tukang beku sama disable tag. Ya. Yes. Kalau lawan ini gampang lah. Berarti Gelda lebih OP ya. Gak usah kalian gacha Arthur dah. Padahal Arthur tuh udah bacok, udah sakit ya. Ada yang lebih sakit. Ini gak pake gear ya. Omae. Gloksi. Ada ini bener. Lagi. Ketemu Gelda lagi. Ketemu Gelda lagi. Gelda OP sih ya.
Ternyata tim ini kalahnya sama Gelda. Gelda obengnya apa ya gitu ya? Gak ada ya? Gelda. Nah, Gelda nih. Kali ini gue gak bego lagi. Kali ini gue gak bego ya. Dia nggak pakai moon speed ya, begonya di situ. Gildanya nggak usah di-kill dah. Bodoh amat. Gildanya nggak usah di-kill. Arthur gua ngeratain. Ih, gak di kill, ulti dia bajingan. Bisa berantak loh. Masuk tuh, bisa berantak. Ini pedes banget. Ultinya berapa by the way? Satu. Gopek ya darahnya. Satu mah, gue biarin aja lah. Ulti lo bisa berantak juga. Oke lah, kasih hidup. Gila tuh ya, kalau cuma dua kali sambit bisa mukul, bisa ngekill Kelok gak dia dua kali sambit? Dipaksa ulti lu dia. Bisa bela FP. Ih, rata gua guys. Buset. 1/6 bangsat juga nih 1/6. Kok 1/6 bisa 300 ya? Udah disable efek lu ya. Weh, buset lu 1/6 weh. Yang betul aja kau. 1/6 anjing. 1/6 mati. Tim Skadi di Nikogar, Freya player Megelda. Ini udah pasti nggak ada harapan deh gua. Attack-nya dari HP tapi kalau disable efek nggak ada efek ya. Ini kagak mati. Kalau mati gua dapat beku masih mending ya. Tadi darahnya gopek sih. Arthur gue juga darahnya gopek. Disable effect ya tadi ya. Ultinya nambah HP disable effect. Gratis sih fix nih. Gratis fix mesti pakai Gelda ya. Berarti fix mesti pakai Gelda. Gelda lebih OP. Udah gua nyerah lawan. Kalah cuma lawan Gelda doang di sini. Tapi disable efek tadi, disable efek. Ultinya 1/6, disable efek ya. Disable efek. Ya, tinggal di. Untuk kan minta kalah ya, dikasih gelda. Gelda. Bisa aja lu ya. Gelda terus. Tadi mau cepet. Mau cepet. Opek murah. Habis mau cepet lagi. Iblis yang gopek siapa sih? Cukup apa deh? Kok dia bisa pakai cicak mana cicak? Ah cicak gua belum gua buil lagi. Ya cicak gua buil deh. Ah cak. Kayak juga lo cantik.
Hero nggak guna kepake ya. Longset, longset. Hero, bisa lah. Ori relic ya. Semua ori relic mah gue udah kebuka ya, gue sedih tanya lagi ada ori relic ya. Ori relic kecuali Mael. Nanti deh biar keren dikit. Kok jadi guy? Udah lah biar jadi guy lah. Gay ya ini. Eh gila CC gue parah banget. Harusnya begini nggak bakal kalah. Oke. Harusnya begini nggak bakal kalah ya. Gara-gara Mount Speed sama cicak, risiko anjlok. Sup emang benar ya dia. Ya? Sup benar ya itu ya, Captain Meliodas ya. Mampus tuh. Langsung lah kita, gak ada neko-nekoan ya. Pantai Gildanya susah, Pantai Gilda kapok gua. Bener curutnya dulu dah. Tekagen shinai. Ya, kok gua tadi bacok Gilda kagak mati ya. Kalau gua tadi bacok Gilda. Weh, Gilda lagi. Oh, dia cupnya pakai ini nambah HP ya. Hai si sanasio. Males gua bacok Gilda. Aja ya lo baca, dia bukan demon, nggak apa-apa lah, demon ya, nah, ini aja, biarlah terakhir aja malas gue bacok, oke mati ya sekali life sedot, mampu tuh, wih 300 emang, kalah Arthur lewat, ternyata ini the real. Bajunya ganti dulu lah. Gila, udah kayak si Chaos ya. Udah kayak Chaos damage-nya. Makan apa dia? Padahal HP-nya cuma dapat dari Captain Meliodas ya. Hilang cakepan dikit. Hori lelik semua gua semua hero 100% hori lelik. Boleh dicek ya, udah tamat semua kecuali naga, kecuali Mael ya. Udah gak ada yang buat lagi. Ini Mael gue bisa nih mie besok buat. Jadi tanya lagi ya, hori lelik gak? Semua hero hori lelik kecuali Mael. Mael besok gue bisa sih gue hori lelikin. Kalau
bisa floor 3 kok kayaknya langsung 6/6 ini mail deh, enggak cas rotasi lagi deh. Tapi nanti bentar lagi si Hero nih, gue belum gajian lagi. Gilda gue bakal modar nih sama si ini ya. Wah, Gislain ngincer lagi. Oke, Gislain gue jabanin lah lu. Disable effect. Ya, disable effect. Oke, mati deh lu, gak apa-apa. Udah gak ada kartu lagi juga. Oke, juga udah gak ada kartu ya. Ini si Aing ini mesti gua kill cepet-cepet nih. Gilda gua modern ya. Sakit banget. Wah, sakit banget. Keras. Tetep aja kagak efek ya, di disable life dealnya doang. Oke lah, aing belakangan aja. Wih, pedes, no pego. Widih, nggak, tapi ngapain babi juga yang ngebastok. Ah, dia dapat kartu Gilda lagi. Udah, menang. Yeah, Gilda gak guna disable, makanya tadi mampus juga gue di disable ya. Ulti juga, tadi padahal ulti loh, 1/6 loh. Gilda emang gak ngotak ya, 1/6 mati gue. Arthur Chaos udah kontrol Chaos. Di ulti 1/6, gue kepedean lagi. Saat bangsa bisa mati juga ya. Di disable ya. Ulti 1 disable, udah 1/6 disable. Wah, rata. Gila lah, udah. Chaos lewat Chaos. Sebenarnya imbang sih ya Gilda lawan Chaos. Enggak imbang. Gilda lebih sakit, lebih tebel. Lebih tebel satu tingkat di atas Chaos. Cuman CC-nya doang gua ngedrop. Nah, ini lagi. Aduh, mampus dah gua. Hijau lagi ya, rusak sama ini gua, mati dah. Udah lu pukul Gilda lu kalau berani lu. Ini kalau gua pakai Arthur sih gak. Cuman jadi nama dia. Mampus kan gua. Aduh. Ada counternya, bye. Ini kenapa Gilda langsung dipeluk mati ya? Aduh, Arthur padahal enak banget lo bacok dia lo ya. Aduh, counter segitiga sekarang. Cocok. Counter segitiga ya. Si Gilda kok jadi garing ketemu si Jelly ya? Aduh, pusing dah gua. Apa gua pakai Jelly? Ya, Jelly kalah sama Arthur. Jelly kalah lawan Arthur, Arthur kalah lawan Gilda, Gilda kalah lawan si Jelly itu ya. Oke, kita buat battle dulu lah ya. Tim juga ngintip dulu lah. Nah ya, sekarang yang paling OP tim ini guys. OP aja ya. Cek. Taksi. Nah, tapi ini tim paling sultan ya. Butuh Eli 6/6. Eli gua udah 6/6. Gotar juga 6/6. Bisa 30 juta kali counter. Oh.
6/6 kan attack relatifnya ya. Jadi kalian lihat attack relatif di sini kalau 6/6 nambahin attack relatif 30% ya. Kalau 1/6 5%. Efeknya di situ ya, attack relatif. Jadi nanti counternya si bedok makin ganas. Itu aja sih. Jadi ini nanti perlu buff rank 3 ini. Buff rank 3 Gotter juga ya, 30% basic stat tambah ulti ya. Ini apa ya, si pucuknya ya? Gotter yang nambahin stat, iya banyak Gotter. Nggak ada peri ya gua ya. Tangan manusia, ya, ini dah kayaknya dah. Ini manusia bukan sih? Coba lihat ada yang nambah 12% ya. Iblis dia diketahui ya, iblis. Ada sang 5. Gede ini. Kali nah, ini udah paling benar dah. Tambah ini, Oke. Gotter sama kalau 6/6 juga nambah attack 30 tambah basic stat lagi 30%. Maka Gotter sama si Ellie mesti 6/6. Kalau si Viola itu 1/6 gak masalah, dia kepake. Oke. Oh iya, Gotter juga mesti hapus debuff ya, biar nambah HP. Kamu gak yang mesti hapus debuff? Iya sih. Aduh, ulti ya, Harry perlu ulti. Harry perlu ulti. Dan Gotter nggak kecacat. Sakit banget. Beku ya. Haha, kore wa lagi kore de dota. Oh gila sakit banget. Oh iya dia ke human sakit. Aduh gue mesti ngekill yang kanan ya berarti ya. Enggak ya, aduh gue berarti salah, Tarmielnya mesti kasih ke Violet. Yang human kanan ini, pedang kanan ini demon ya, pedang kanan ini ke demon.
Pedang kanan ke demon. Kiri angel, kanan demon. Ya betul. Iya berarti tanda gue mesti kasih ke violet. Salah. Itu pun mesti doain ya biar kagak mati. Yang tengah human, betul. Okay. Pedean ya gue pakai ini. Apa gue pakai ngehil aja ya? Tupai besok ya, dapat hero khususnya. Hari ini kayaknya gak keburu ya, udah jam 9. Kalau masih jam 8 nih masih kesempet gua upain. Gua sehat sih, cuman batuk doang nih, makanya gua disuruh pulang. Hampir. Yole bisa ceset sendiri ya. Yole bisa ceset sendiri. Aduh kagak mati pedangnya. Mampus dah angel gua. Enggak ada tarmia cuma satu lagi. Ya, kalau pesan Alibaba. Di Cina semua wajib pakai yang ada tulisan Cina semua. Oh, kan angel gua mati. Itu pedang sebelah kiri mesti mati ya. Jadi aku pakai yang itu pasti mati. Satu lagi dah. Nah, ini pakai ini dah. Yang pasti-pasti aja ya. Soalnya artefaknya gue ganti ke heal. Artefaknya gue ganti ke heal, jadi lebih gampang heal tapi lebih gampang mati. Ini pasti mati. Okay.
Cesedai, satu lagi. Hati pucat, kalau damage reduction nggak satu turn mati pedang kiri. Pedang kiri itu bisa nge-kill angel gua. Waduh. Itu cesek dua satu lagi, malah gak dikasih lagi. Pedes tuh bautan loh. Woi, butuh cesat satu aja, woi. Cesat satu aja. Bisa yuk, bisa yuk. Halo, Kenny William. Udah nggak ada paling bener ini ya. Woi, cesat, woi. Idi, ada cesar mati gua. Coba deh. Ini game Seven Deadly Sin ya. Ada kalau di Android. Kalau di iOS kalian cek di top 10 RPG terbaik ya. Hai, kagak dikasih chest nih. Apa-apaan ini? Game busuk. Aduh, tinggal tunggu dapat cesep satu biji, kita banget loh. 3 bulan nggak kelihatan ke Cina ya. Cina 2 bulan, 1 bulan ke Hong Kong. Ya betul, 2 mingguan ke Hong Kong. Idi kagak dikasih cesep. Ya macam mana ini? Oh, udahlah. Apa boleh buat lah, bre. Counter aja lah. Enggak perlu cesep lagi ya, udah rank 3. Waduh, violet. Aduh, kok 2 juta doang? Next, kalau free to play selalu fast ya. Gila, minusnya 300. 9.000 doang ini. Katanya bisa sampai damage-nya gede ya. Damage-nya 2 juta itu. Gue lihat orang kok 30 juta ya, cok ya. Coba di sini. Gue lihat orang damage-nya sampai 30 juta. Damage gue 3 juta, anjay lah. Emang lagi nggak crit ya? Kalau crit bisa ya. Jauh banget. Mana
di situ ya. Ini kan ekstrim. Kagak mati. Aduh kepedean gua. Aduh kepedean kok kagak mati. Gila gua tahan aja. Sepure.僕は戦います。いや、kagak ada set banget kayaknya ini. Udah begini malah dikasih chest lagi. Ada cesat satu lagi lah kan. Elizabeth LR nih Kogar wajib. Bukan bisa lagi ya, wajib ya. Udah menang. Counternya berapa nih? 3 juta, 4 juta. Kore wa dou da? Kini shinai de. Gue lihat orang sampai 30 juta, cok. Sembilan di 10.000 fair. Wah. Ada lagi ya, gue PVP. Pakai Gelda belum pernah kalah nih gue. Aduh, 15 menit.
Oke deh teman-teman, thank you banget ya yang udah nemenin ya. Mungkin sampai di sini dulu. See you on the next ya, besok ya. Dadah.